Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi sama saya di ABC Agung Bulang Channel. Kali ini saya ingin memperkenalkan beberapa piaraan saya. Nah, ini ada yang pertama nih, burung cuit atau kolibri. Ini yang dua masih anakan, teman-teman ya. Yang satu udah indukan, tapi udah trotol itu ya. Bisa dilihat sudah trotol. Sudah mulai hitam. Ini koleksi saya burung punai. Ini burung punai, teman-teman ya. Duh, susah dilihat. Nah, itu tampilannya itu. Ini ada beberapa kandang serindit saya kosong. Nah, karena serindirnya pada dimintain sama anak-anak tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kandang ya pada kosong semua. Dimintain sama anak-anak tetangga ya dikasih. Ya, lanjut lagi teman-teman ya. Ini burung perkutut. Ini burung perkutut andalan saya ini. Piara dari kecil. Nah, yang ini namanya burung punai tanah, teman-teman ya. Warnanya cantik. Ini namanya burung punai tanah. Dan yang ini namanya punai bakau, teman-teman ya. Ini dia. Kandangnya pada rusak semua, teman-teman. Pada jebol-jebol semua ini. Ah, ini sudah jebol. Ini lagi rujinya patah. Aduh. Tampilan dari depannya begini kandangnya. Lanjut lagi, teman-teman ya. Saya akan memperkenalkan burung elang saya, teman-teman ya. Ah, ini dia burung elang saya ini. Nggak boleh nakal. Nggak boleh nakal. Tak jotot kamu. Nih, teman-teman ya. Ini galak, teman-teman. Makanya saya kurung. Kemarin saya lepaskan. Ayamnya ibu saya dimakan 2 ekor. Dia nggak gigit ya. Jinak sudah ini, teman-teman. Cuman ya kalau dilepaskan ya kasihan ayam pada mati. Ini elang dari Jawa, teman-teman ya. Saya beli masih piyik dulu, masih kecil. Ribut. Lanjut ke sebelah. Ini burung dara, teman. Atau burung merpati, tapi yang uniknya tuh telurnya 4. Ah, sini tak lihatkan ya. Dia jinak juga, teman-teman. Loh, itu telurnya 4 itu. Enggak pernah kali. Tuh. Saya cuma punya 2 burung, teman-teman, burung daranya sepasang aja. Lanjut lagi. Ini burung belibis, teman-teman ya. Iya. Kayak gini sudah tampilannya burung belibis saya. Ini yo jinak. Cuman kadang dia gigit ya. Sini leh. Hik hik. Loh toh. Dia nakal, teman-teman. Dia enggak matuk tapi apa ya? Gigit ya. Hik hik. Namanya hik-hik ya. Namanya hik-hik. Ada lagi burung perkutut saya, teman-teman. Ada 6 ekor. Di kandang sana ya. Ayo kita lihat ya. Nah, ini kandang bikinan saya, teman-teman. Ada burung perkutut 6 ekor. Sudah mulai bikin sarang sih kemarin. Di sana, teman-teman. Ayo kita intip dari samping. Yang intipnya dari sini, teman-teman, kita buka dulu kayunya ini. Ingat saya kemarin dia sempat bawa apa namanya? Ranting. Kita jongkel dulu ya. Duh, susah, teman-teman. Ya, kena dia. Oh, belum, teman-teman. Nah, baru ditempatin tidur aja, belum telur ya. Itu ya burung kutut saya, ada 6 ekor. Oke, kita lanjut, teman-teman ya, ngasih makan burung ya, burung manja saya ya. Makanannya pur, teman-teman ya.
Nah, ini pur ayam. Ini dari bawah sini. Ini teman-teman ya. Nama panggilannya Tian ya. Nih, sini sini. Mana sana? Entar. Ini udah besar teman-teman ya. Loh, ini udah ganti bulu. Ini kalau nama di sininya sih dipanggil pune bakau ya, bukan pune daun teman-teman ya. Ini manja betul teman-teman. Makan aja pengennya ditaruh di tangan begini. Kadang minta disuapin ya. Ya, loh. Kita ambil yang lebih dewasa lagi teman-teman ya. Oke, sini. Keluar. Sini keluar sini. Ah, alah. Loh, kadangnya rusak teman-teman, aduh, kadangnya protol, ini mangga ini, si nakal teman-teman, ini yang lebih dewasa nih. Ini satu spesies teman-teman ya, cuman yang ini udah dewasa, dia umur 2 tahun kayaknya. Yang ini baru ya 5 sampai 6 bulanan lah. Yang ini ada tandanya teman-teman ya, ada kabel tis di bawah. Nanti teman-teman kalau ada nemukan burung seperti ini berarti punya saya. Kembalikan ya. Hehehe. Ya jinak semua nih teman-teman. Makanannya manja ya. Kayak burung dara terbang-terbang. Sini. Ya. Loh. Ini jinak teman-teman ya. Ini jinaknya ngalah-ngalahin burung merpati, burung dara. Sini turun makan. Ya maaf. Nih. Sini. Sini makan sini. Sini makan. Lah, alah. Sini enggak kasih sini. Sini enggak kasih. Sini, sini. Lah, alah. Sini. Sini. Kandangnya hancur teman-teman ya, bisa dilihat ya, pintunya sampai kayak gini loh. Hancur. Sini lagi, sini makan dulu sini. Sini lagi. Oh, jinak teman-teman. Jinak teman-teman ini loh, lihat ya. Saya enggak apa-apa teman-teman, burung aja saya jinakan apalagi perempuan ya teman-teman ya. Lihat cantiknya. Sini turun. Turun sini. Sini makan sini. 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 Ya. Ya. Cantik enggak teman-teman? Beh. Mantap teman-teman, ini namanya pune bakau teman-teman ya. Ini yang satunya ditangkap kucing, kakinya patah terus tidak mau makan. Yang ini sama teman-teman. Saya pelihara burung rata-rata satu teman. Burung elang, burung punai tanah. Yang punai tanah itu sebenarnya jinak, cuman
lama nggak saya rawat, jadi dia liar lagi. Won, sini sama Pak De kasih makan burung won nih. Nih, sini sini sini. Nah, Allah. Sini. Ini teman-teman ya. Wah. Apa enggak kepengin teman-teman punya burung punai kayak gini nih. Burung terjinak lah. Sini, Le. Nah, lah. Loh, saking jinaknya teman-teman. Ini burung punai ini jenis kelaminnya laki-laki semua teman-teman ya. Nanti yang kecil ini ketika dia akan dewasa ya warnanya seperti ini cantiknya. Ini kenapa saya taruh kandang walaupun kandangnya jebol-jebol gitu teman-teman. Karena kalau di luar ditangkap orang. Kemarin ekor ini anu separuh hilang. Ditangkap sama orang. Terus takut juga saya nanti kalau burung elang saya lepas, burung punainya saya lepas, aduh jadi santapan. Oke, sekian dulu teman-teman ya. Sore ini kita kasih makan burung-burung manja teman-teman ya. Oke, terima kasih. Selamat menonton.